Hai, saya Chef Bob. Hari ini saya akan masak roti John ikan salmon rebus. Dan bersama saya hari ini, anggota Parlimen Jurong GRC. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Puan Rahayu. Hari ini saya dengar awak nak masak roti John ikan salmon rebus. Pernah dengar tak? Tak pernah dengar. Tak pernah dengar. Kali. Dan ikan salmon ni kan, mengandungi omega 3. Ni ikan salmon mengandungi lemak, tapi ni lemak lebih sihat. Ya, ada lemak yang sihat, ada lemak yang tak sihat. Kalau tak ada ikan salmon, okay, kalau kirakan ikan salmon tu mahal ke apa, kita boleh gunakan ikan yang lain lah. Ikan cincaru, ikan kembung yang makcik-makcik tu luar tu tahu kan. Dekat luar kan, kita selalu beli roti John dengan daging kambing, daging lembu atau ayam tu banyak lemak. Okey Puan, pertama sekali kita akan buatkan dia punya telur dulu. Okey, so telur. Okey Puan, kocak sama dia. Sambil Puan Ayu kocak, kita letakkan ni. Tapi dia daun sop. Daun sop. Ah, daun sop. Letakkan. Daun bawang. Yes! Daun bawang. Okey. So, tumiskan bawang. Minyak. Saya gunakan minyak. Oh, minyak tapi apa minyak tu? Ni minyak zaitun. Hmm. Zaitun. Okey, kita boleh tengoklah. Ni ada logo ni. Simbol lebih sihat. Atau simbol HCS. Sedikit minyak zaitun. Okey. Kita letakkan bawang. Okey. Ni kita letakkan sedikit garam. Sedikit je, secubit, jangan banyak-banyak eh. Lada sula putih. Yep. Pun sedikit. Pun. Okey, so kita kurangkan dia punya hangat dia. Okey. Pasal kita nak letakkan bawang putih. Bagi dia caramelize juga. Eh, dia punya bau, dia punya harum tu. Huh. Betul, Puan. Dan kita letakkan serbuk paprika. Selepas ni dah masak kan? Masukkan ke dalam telur kita. So ni semua ni bahan-bahan ni semua pun penuh dengan serat, eh. Serat bagus untuk kita punya digestive system, betul. Jadi saya gunakan roti ni yang penuh dengan serat. Ah, ni roti apa? Wholemeal bread. Tapi kalau masak macam roti John tu, texture dan rasa dia mesti menarik, eh. Menarik, betul. Kalau biasanya saya gunakan roti Perancis untuk memasak roti John, sekarang kita boleh gunakan roti yang lebih sihat. Yeah, jadi baik, jadi ya. Jadi so, okey, kita gunakan lebih ni setengah. Betul eh? Okey, so Puan, ni kita ada kita punya kuali ya. Panaskan dia. Minyak zaitun. Okey. So ini minyak zaitun ni tak banyak. Sedikit aja. Kitchen towel. Tak payah gunakan banyak minyak. So ikan dada kita masukkan sekali dalam ni. Minyak awak rebus. Ini bagus. Soalan yang bagus. Orang putih cakap poach. Okey, bila kita poach maknanya merebus tanpa air menggeledak. Saya rasa betullah dapat menunjukkan Puan Rahayu, anggota parlimen kita, macam mana nak masak makanan yang biasa tapi lebih sihat. Kita masukkan ni. Okey. Masuk dulu. Ambil roti dan kita tekap-tekap dia. Masuk macam ni. So jadi ni macam ni. Kerikkan sikit. Macam mana dia punya roti John tu atau telur dia dah masak, kita tekap-tekap dia sikit macam ni. Nampak tak? Tak ada apa yang mengalir kan? Telur dah mengalir, maknanya dah masak. Selepas ni dia tengah panas kan ni? So tengah panas, kita letakkan keju. Keju tengah atas ini. Bila kita balikkan dia, dia punya roti pun dia akan garing. So Puan, ni saya ada sos cili dan sos mayonis. Satu sudu teh saja Puan. Tak perlu banyak. Jangan banyak-banyak. Satu sudu teh. Okey. Dan sos cili yang ada logo HCS. Okey. Simbol lebih sihat, kan? Lebih sihat. Satu sudu teh juga masukkan. Dekat luar gerai-gerai situ kan, bila kita order roti John, diorang letakkan mayonis dia. Kau sap sup sap sup sap banyak kan. Tetapi di rumah kalau kita masak, kita menggunakan sudu saja. Jadi kita salutkannya dengan sedikit dan bila kita makan pun makan dengan sederhana. Lebih sihat. So Puan, garnishkan dia. Kita gunakan daun bawang. Dah jadi Puan Rahayu punya roti Bob. Atau kita panggil kan roti John
dengan salmon rebus. Salmon rebus. Saya rasa kerana ada chef di dapur, rasanya masak tu macam senang aja. Tapi kalau di rumah nanti kadang-kadang terlupa ni terlupa tu. Tapi apa yang terkesan bagi saya adalah apa yang diajarkan itu adalah sesuatu yang mudah dan boleh dilakukan oleh semua orang. Saya amat yakinlah lepas saya pulang ni, saya bawa resepi ni, saya rasa saya boleh ulang kembali di rumah kerana tak begitu susah. Rahayu, terima kasih bersama saya dan masuk bersama saya. Terima kasih, Chef. Dan penonton semua, saya harap anda semua akan mencuba resepi ini, roti john ikan salmon rebus yang lebih sihat. So kita dah boleh makan. Dan penonton semua, jangan lupa cuba resepi ini, nanti korang okey. Okay.